Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, jumpa lagi bersama channel Rosi Andira. Apa kabarnya sahabatku sekalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan ini aku mau nge-vlog di sore hari ya. Ini aku sedang berada di Desa Cipaku ya teman-teman. Dan ini terlihat ini ada apa di sini. Yuk ikutin aku ya teman-teman. Ini aku mau melihat sebuah lapangan ya. Ini terlihat sekali ada lapangan yang baru dibangun ya. Yang kita tanyain ya, ke sini ada Mang Dudung. Mang Dudung, pemirsa ada Mang Dudung. Ini Mang Dudung ini adalah pekerja ya. Di sini. Ini pembuatan buat lapang apa, Kang lapang Dudung? Lapang sepak bola. Lapang sepak bola. Ini punya siapa? Pak Haji Tommy. Pak Haji Tommy. Ini luasnya berapa? 87 meter. 87 meter pemirsa ya. Ini udah berapa bulan ya untuk ininya? Dari abis lebaran. Dari abis lebaran ya, ya. Ini teman-teman bulan. Ini berada di lokasi kampung apa namanya? Cipaku. Kampung Cipaku ya. RT Kak, RT nama. Oh, RT nang Teterang. Iya, Teterang. Iya. Iya, terima kasih. Ini adalah suasananya untuk lapang sepak bola ya. Lapang futsal. Lapang ageung. Lapang sepak bola. Kalau lapang futsal mah ini tiga. Tiga. Iya, ini mah. Ini ya, sesuai ya ini. Cuman ukurannya enggak normal. Kalau normalnya 100 meter. Ini untuk umum. Untuk umum. Untuk umum, ya alhamdulillah ya. Untuk umum. Iya. Terima kasih ya. Pembukaannya Persib. Oh, Persib. Persib. Kapan? Legend. Udah beres. Udah beres. Oh, pembukaannya ini Persib. Teman-teman katanya Persib yang akan membuka lapang ini. Alhamdulillah ya. Nantinya pemainnya Mada Atep. Oh iya, itu, iya. Iya. Mada Cucu Hidayat kan sudah di sini ada. Iya, iya, alhamdulillah ya. Dan inilah situasi sore ya di sini. Terima kasih ya, Kang Dudung. Nah, teman-teman, biar tidak penasaran, yuk ikutin aku. Aku mau ke sini ya. Di sini ada Pak Haji. Ini adalah beliau ini yang mempunyai lapang sepak bola ini. Assalamualaikum Pak Haji. Biasa diinjak ya teh? Kumaha damang? Ini teman-teman sama Bapak Haji ya, Bapak Haji Tommy ya. Alhamdulillah. Ini udah berapa lama Pak untuk pembuatan lapangnya? Dari nol ya. Kisaran 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih, alhamdulillah ya. Ini untuk umum ya. Dan katanya tadi kata Kang Dudung mau dibuka sama Persib, betul ya Pak? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah ya, berkah ya Pak Haji, alhamdulillah. Ini luasnya berapa ya? Luas tanah katanya. Iya, iya, luas tanah. 550 ya ini pemirsa ya, ini berada di Kampung Cipaku ini ya. Alhamdulillah. Dan ini suasananya yang lagi penyelesaian untuk lapang. Tadi dikira lapang pusat cuma kok besar banget gitu Pak Haji. Padahal ya, ini untuk umum ya, lapang biasa. Iya. Dan alhamdulillah ini banyak sekali ya karyawannya. Siang itu sampai 25-30an. Alhamdulillah ya. Semoga dengan adanya lapang ini semakin ramai ya Pak Haji ya. Amin. Iya, semakin ada perkembangan di Desa Cipaku ya, desa ini. Oh. Iya. Channel Rosi Andira. Iya. Rosi Andira. Alhamdulillah YouTuber dari Majalaya. Video Anas sing sukses Pak Haji. Amin. Mohon. Ini alhamdulillah, dan ini sangat rapi sekali ya teman-teman. Ini kelihatan banget luasnya. Dan ini kita sore-sore bermain di sini bersama Bapak Haji. Ini Bapak Haji beliau adalah pemilik dari tanah ini dan pemilik dari lapangan ini. Dan insyaallah Bapak Haji kedepannya ada program apa lagi? Ya paling di sana aja ada kantin. Oh, ada kantin ya. Ada ini musola. Dan di sana ini yang lagi ya, dibangun ini kantin ada dan musola. Iya, kan? Iya. Semoga berjalan lancar ya Pak Haji ya. Amin. Apa yang diprogramkan tercapai dan sukses ya Pak Haji ya. Amin. Iya, iya.
Ini kemungkinan finalnya berapa bulan lagi, Pak Ji? Saya menurut sama yang kerja kisaran 2-3 minggu. Oh, Masya Allah. Berarti cepat ya, cepat. Sekitar 2-3 minggu lagi katanya teman-teman ya, ini untuk penyelesaian ini. Dan kita tunggu ya, tunggu akan pembukaan yang akan dibuka oleh Persib ya, Pak Ji ya. Iya, insya Allah. Barakallah, alhamdulillah. Ya Pak Haji, terima kasih ya. Sukses selalu, sehat selalu buat Pak Haji ya, sekeluarga. Kang Dudung, hatur nuhun Kang Dudung ya. Terima kasih. Dan ini teman-teman, suasananya seperti ini ya. Suasananya seperti ini. Akhirnya kabupaten namanya. Dede main sama Dinda, ayo kenalan tuh. Sore ya di ya kan kurang kali iya. Istri kan gitu, nah itu ke tempat nataman. Oh itu yang itu kos KPKP lah ya, ya. Jadi masih share program ya nya mohon iya kang taman kang musola kantin pengintanya itu musola kantin. Oh itu musola terus sering saya sebelah sana ya teman-teman, belakang tribun ya. Iya di belakang tribun ya, ya mah food court pengintanya. Oh iya, makanan khusus ya. Semoga programnya suksesnya berjalan lancar. Pasti ya, bakal ramai. Ya. Ramai. Ini sekitaran kata Pak Haji 2-3 minggu lagi. Ya. Finalnya ini. Final ya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Cuman buat umum 2 September. 2 September ya. Maaf ini teh sama Akang siapa? Arif. Sama Akang Arif ya. Andira ya Kang Arif ya. Iya. Oh. Channel Rosi Andira ini alhamdulillah. Sore ini bermain di Cik Paku yang alhamdulillah ini lapangannya udah mulai hampir 70% ya, 80% udah mulai ini. Tapi alhamdulillah insyaallah akan ramai ini. Kang Arif tuh. Dan ini teman-teman lihat ada Dina lagi main di lapangan. Halo sayang sini. Halo. Tuh. Terima kasih. Ini teman-teman alhamdulillah sore ini kita nge-vlog ya, main di lapangan yang mau ini mau dibuat ya, lapang sepak bola yang berada di Kampung Cipaku. Dan ini alhamdulillah ada akang-akang yang sedang melaksanakan ini ya. Pembuatan buat ini, buat karpetnya atau rumput-rumputnya ini untuk penyelesaian ya. Nah ini suasananya seperti ini ya, ini sangat luas sekali ya teman-teman. Bentar dulu, capek ini capek. Dede Ajuranya lagi capek sayang, nggak boleh lari-lari. Dede Ajura kelas berapa? Kober. Oh kober sama Dinda dong. Iya gimana? Al Istiqomah sayang tuh. Ajura senang main di sini, senang. Nggak sama mama? Nggak. Ini Bu Rosi juga ngajar di kober. Bu Rosi juga ngajar di kober. Oh, iya. Senang ya banyak teman di kober ya Dede ya. Ajura punya kakak enggak? Enggak. Belum punya adik. Belum. Oh mau punya adik. Mau bilangin ke ayah, ayah mau punya adik gitu. Biasanya. Lihat ada bulan ya, Bobo sama Dinda. Wah. Pada tidur. Oh. Bangun. Wah bangun. Coba main-main ini, hompimpah gini. Hompimpah alaihim gamreng. Oh iya, tahu nggak cingciripit tahu? Sini, sini sama ibu. Cingciripit tulang bajing, kacapit kacapitku bulu pare seseket nak. Pada langgawa yang jekinung. Ajura kalah. Lagi siap.
Cincirip pitulang bajing kacapit kacapitku bulu pare seseket nak jol padalang mawawayan cincik nang kalah lagi sok dini menang lagi cincirip pitulang bajing kacapit kacapitku bulu pare seseket nak jol padalang mawawayan jek jek nang. Dan inilah teman-teman kondisi lapang yang berada di Desa Cipaku. Ini kita ngevlog pada sore hari sambil ngepoin dan menjadi wartawan dadakan. Ini adalah orang-orang atau para pekerja yang sedang melaksanakan penyelesaian pemasangan karpet sintetis ya untuk lapangan sepak bola. Ini sore hari ya. Ada bulan, teman-teman. Ya. Dadah aja rasa sayang, dadah. Ibu pulang dulu. Ah, di kantun, ah. Assalamualaikum. Dadah Ajura. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu setia mengikuti channel Rosi Andira. Jangan lupa untuk selalu dukungannya dengan like, share, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.